Bani Korah dia berangkat dari tempat yang penuh dengan duka cita, tetapi dia mengatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saya punya pilihan. Kalau saya punya pain, saya bisa memilih self-pity, mengasihani diri sendiri, atau saya bisa memilih untuk berharap-harap dan mengucap syukur kepada Tuhan sebagai praise. Sekali lagi, kalau saya punya pain, kalau saya punya pengalaman yang buruk, luka di masa lalu, saya bisa memilih self-pity, mengasihani diri sendiri, atau saya bisa memilih praise, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang memang harus dilatih dalam kehidupan kita, sehingga menjadi sesuatu yang, kalau saya boleh ngomong, otomatik. Otomatik akan milih apa? So, hari ini saya mau ada sebuah pertanyaan yang sederhana kepada Anda semua. Church, what is your automatic default?